Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Arbi loh, nang di galam, segbas dong. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview beberapa meme lagi yang sudah dikirimkan ke Instagram aku, Maul Ibra. Oke teman-teman, kalau kalian punya beberapa meme silahkan kirimkan ke Instagram aku ya, Maul Ibra, dan jangan lupa untuk di follow juga Instagram aku ya. Oke, kita mulai saja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu yang belum ya, di subscribe, dan jangan lupa untuk like juga. Kalau like ini nembus banyak lagi, kita akan melanjutkan lagi ya meme ini. Oke, kita mulai saja di meme yang pertama. Oke, kita lihat ya guys. Di sini ada Ceku Jasmine lagi di luar. Oh, ini lagi di lapangan. Tumben dia, Ceku Jasmine main di lapangan. Sekarang kita main petak umpet ya. Ceku yang jaga. Waduh, Ceku ikutan main langsung jaga, teman-teman. Oke, ngumpet di semak-semak. Yuk. Oke, pada ngumpet di semak-semak nih, pada panik ya mau main petak umpet. Pakai kok bunda. Oke guys, kayaknya Ceku Jasmine lagi cari dan udah nemuin nih. Hahaha, kamu jumpa saya, kata Jarjit Singh. Maaf Jarjit, yang belum bayar SPP dilarang ikutan. Apa hubungannya Ceku, ya ampun. Sedih Jarjit. Parah ya, Jarjit dibully terus ya guys. Gak boleh ikutan mainan petak umpet karena belum bayar SPP guys. Apa hubungannya, emang sekolah? Oke, next ke meme selanjutnya. Oke, di sini ada meme ya guys, lagi apa itu, lagi main kayak ya guys. Mail, di dunia ini ada 3 lelaki yang kusayang lah. Wih, apa itu? Pertama, ayah aku. Kedua, kakek aku. Yang ketiga, kata Mail. Ijat. Waduh, Ijat. Waduh, Mail berubah jadi Joker guys. Karena kenapa Ijat? Waduh, ditikung lagi. Kasihan Mail. Oke, kita langsung review ke meme yang ketiga. Oke, ini di meme yang ketiga guys. Ceku mau keluar dulu sebentar ya, jangan ada yang berisik. Oke, guys, ini kayak di ruang kelas. Cekunya mau keluar dulu ya teman-teman. Hehehe, saatnya ke kantin yuk. Waduh, lagi nggak ada gurunya. Terus dia mau ke kantin guys. Jarjit, lari. Ucuk. Oke, dia keluar kelas. Ting, oke udah keluar. Balik lagi guys, kenapa balik lagi? Wah, ada Ceku besar. Wah, ditabok tuh, ada bekas tangannya Ceku besar. Aduh, Jarjit lagian kamu ya, keluar kelas pada saat jam pelajaran. Tidak boleh guys, tidak boleh. Ini nih makanya nih, belum bayar SPP dia. Oke, lanjut. Oke guys, ini di meme yang ketiga ya teman-teman. Di sini ada Ceku besar lagi. Wah, terbang dia. Wah, kayak setan. Pada kaget guys. Loh, ini kenapa ini? Kenapa dikesurupan kali ya? Wah, iya. Waduh, mereka semua pada kaget guys. Waduh, ini kenapa bisa terbang? Kayak pocong terbang, ya ampun, serem banget guys. Yaudah, next ke selanjutnya. Oke, di sini tuh ada Meme. Oh, ada Devi juga, tapi di belakang ya, setengah. Lo tau nggak, Susanti beli mobil baru lah, kata Meme. Oke, Meme kayak lagi gosip. Terus uangnya hasil pesugihan. Waduh, uang pesugihan guys. Uang kayak setan-setan gitu ya. Wadaw. Hah, bisa diem gak sih, kata Mail. Waduh, Mail marah nih guys sama Meme. Ih, kok kasar banget sih Mail, kata Meme. Iya, maksudnya diem di hatiku aja, nggak usah kemana-mana lagi. Waduh, kia Mailku. Wah, ternyata bisa diem gak sih? Maksudnya diem di hatinya si Mail guys. Waduh, malah gombal, dikira marahin gara-gara Susanti itu melihara tuyul. Wadaw. Oke, next ke meme selanjutnya. Oke guys, di sini tuh ada Mail ya teman-teman. Tuh dia kayak lagi kaget, entah kenapa ini kagetnya. Upin, tolong dong kasih surat ini ke Meme. Waduh, kasih surat ini ke Meme ya teman-teman. Wah, kebetulan nih gue mau ke rumah Meme. Sini sekalian gue anterin Mail suratnya, kata Upin. Meme, ini ada surat buat kamu. Oke guys, sudah nyampe, ini suratnya ya. Wah, bagus banget suratnya. Ini pasti kamu yang bikin ya Upin, kata Meme. Hehehe, iya dong, itu aku yang bikin. Untung si Mail gak kasih namanya di suratnya. Wak. Mail sedih. Waduh, suratnya bagus guys. Dikira itu dari Upin. Aturan kan dari Mail. Mail sedih guys. Aduh, lama-lama jadian Upin sama Meme. Kan si Mail sedih.
Aduh. Oke, next ke meme selanjutnya. Oke, next di sini tuh ada Uncle Mutu, ada Paman Ateng, ada Opa, Upin dan Ipin. Makasih ya, Uncle. Oh, kayak dikasih duit. Opa, aku dapat duit, kata Upin Ipin. Oke, guys. Alhamdulillah. Sini Opa pegang. Waduh, kita dikasih duit sama Paman Ateng gitu ya dari orang. Terus kan kita ngasih tahu ke Opa, malah dipegang sama Opa. Ya kita nggak dikasih duit dong sama aja. Ya duitnya untuk Opa. Siapa yang pernah kayak gini, guys? Aku pernah kayak gitu, guys. Aku dapat duit dari om aku, tapi ya dipegang sama ibu aku. Jadi aku cuma dapatnya dikit. Oke, next. Oke, guys, ini kayaknya meme terakhir, guys. Kita bacakan ya. Oke, ini ada Upin Ipin, Mail dan kawan-kawan. Ini dari kita semua. Oke, guys, ini kayak sumbangan gitu. Asik, ngasih sumbangan. Terima kasih kawan-kawan. Asik. Oh, ini abis ke rumah kebakaran. Jadi pada dikasih duit ya, guys, kesumbangan ke Ijat. Oke, lagi digoyangin kalengnya. Oh, enteng ya. Wah, uang sumbangannya kayaknya udah dibetak ya, guys. Udah diambil sama Upin Ipin dan kawan-kawan. Wah, diambil separoh. Parah nih, si Ijat gak bersyukur ya teman-teman. Untung kita kasih, kalau kita ambil semuanya, ya kamu pasti sedih lah. Oke, guys, udah kelar, guys. Begitu ya, guys, beberapa meme sudah dikirimkan ke Instagram aku Mau Libra. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk follow Instagram aku juga kalau kalian punya beberapa meme ya. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum channel ini. Dan jangan lupa like-nya juga. Oke, dadah.